Oke, lo sana-sana berjumpa di channel Perhonatonya. Ya, apa pergerakan yang pasti luar biasa, bukan? Dan ya, pada video kali ini, akhirnya gue, event terbaru sudah hadir di FC Mobile, yaitu Road to the Final UCL atau RTTF UCL. Dan dibarengi dengan update event-event lainnya, MLS sudah muncul pemain-pemain icon baru. Dan juga dari event Heroes keluar tim selanjutnya. Jadi ada 3 event yang berjalan sekarang sih, berjalan secara aktif. Otomatis yang kita kerjakan setiap harinya itu akan semakin banyak. Waduh, yang tadinya itu pada ngeluh bosen. Sekarang apa yang teman-teman rasakan sih? capek. Tetapi nggak apa-apa sih. Setiap minggunya kita akan diadai satu Mascherano dengan syarat kita rajin memainkan event-eventnya. Bahkan bisa lebih Mascherano. Tetapi yang pasti satu Mascherano setiap minggu itu sudah pasti. Jadi ini ya yang kita tunggu-tunggu ya, Mascherano gratis. Jadi kita itu mau rank up pemain-pemain yang tidak bisa dijual itu enteng cuy, nggak mikir-mikir lagi. Oke, daripada penasaran langsung kita menuju ke in gamenya saja cuy. Oke, just oke cuy, di sini kita sudah masuk di in game FC Mobile dan ini dia sih tampilannya ya, tampilan untuk event RTTF ini sama persis ketika kemarin UCL babak grup cuy. Babrak grup juga seperti ini ya backgroundnya ya, tapi ini memang sudah lisens sih, sudah lisens. Jalan menuju final UCL, Road to the Final UCL. Nah, sebelum kita membahas semuanya, untuk teman-teman yang mau top up langsung gaskan saja ke Keanu Store. Dan ini dia untuk price list terbarunya. Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata juga ready langsung gaskan join grup WhatsApp Keanu, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini coy. Oke, oh iya sih, jangan lupa teman-teman yang belum follow fanspage terbaru Perhonatonya official, langsung gaskan follow, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Tembusin 1000 follower, nanti kita akan giveaway star pass coy. Aduh, mantep ya, mantep banget cuy. Oke, langsung aja di sini kita akan membahas yang pertama langsung dari event yang sudah hadir di FC Mobile, yaitu jalan menuju UCL. Dan ini dia cuy tampilannya ya. Waduh, di sini kita sudah memiliki 2 currency yang namanya tiket penantang UCL, yang kedua ada poin promosi UCL, dan di bawahnya sudah tersedia cuy pas ya. Nah, pas UCL berhadiah Obla OVR 95, dan Obla ini OVR-nya masih bisa naik. Wah, itu yang kita tunggu-tunggu ya, cuy. Nah, di sebelahnya di sini ada sedikit penjelasan, saya bacakan ya. Jalan menuju final atau Road to the Final. Mulai perempat final, pemain jalan menuju final UCL akan menerima peningkatan OVR plus 1 jika tim mereka lolos alias menang cuy. Nah, di situ kan pasti ada 1-2 leg ya, 1 leg dan 2 leg. Jadi, ketika salah satu tim akan lolos ya, nanti semua pemainnya itu akan mengalami peningkatan OVR plus 1. Jika menang mengalami peningkatan OVR plus 1. Nah, ini sudah sangat jelas jadi gampang dipahami. Menang plus 1, menang 3 kali sampai juara plus 3. Nah, seperti itu cuy. Misal Manchester City menang sampai final, otomatis semua pemainnya akan plus 3. Begitu juga Obla, jika Atletico Madrid final atau juara plus 3. Jadi bisa naik 3 OVR, jadi 98. Gila. Tapi bisa nggak ini cuy, bisa nggak ini ya, si Oblak atau Atletico Madrid sampai juara? Kalau sampai juara, Oblak 98 OVR sih, 98 OVR tertinggi sekarang ya. Dan ini sih, bang itu apa bang, kok kayak ada piramid. Kalau teman-teman dulu mainin World Cup ya,
World Cup di FIFA Mobile dulu, pasti nggak asing dengan cara atau sistem berjalannya di bagian ini sih, di bagian laga promosi mingguan. Kita baca ya, gunakan tiket untuk mengikuti laga, menangkan laga untuk mendapatkan lebih banyak poin promosi UCL, dan karenanya lebih banyak hadiah. Oke, di sini teman-teman sebelum bisa menjalankan ini pasti disuruh ngeklaim di sini cuy. Pasti disuruh ngeklaim tiket di sini. Nah, ini sudah saya klaim, jadi harus bayar ya. Tapi kalau belum ngeklaim, per minggu teman-teman itu memiliki mendapatkan 20 tiket. Mendapatkan 20 tiket yang harus teman-teman maksimalkan. Nah, di sini ada 3 mode yang bisa teman-teman mainkan. Yang pertama ada mode laga. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan yang namanya poin promosi. Nah, yang di laga ini tuh versus AI cuy, alias versus komputer. Jadi gampang. Satu kali menang teman-teman akan mendapatkan 4 poin promosi plus kredit pas UCL sebanyak 50. Terus di mode fast attack, teman-teman mendapatkan 8 plus 50 pas UCL. Dan yang terakhir, head to head atau 1 lawan 1, teman-teman mendapatkan 12 plus 50 kredit pas. Jadi ini penggunaan tiketnya sama, cuma satu-satu semua sih. Tetapi hadiah yang didapatkan itu beda-beda. Nah, untuk head to head dapat 12, fast tag dapat 8, untuk versus AI alias laga dapat 4. Nah, misal teman-teman mainin versus AI ini cuy, atau laga ini ya, teman-teman maksimal kalau menang terus itu cuma dapat 80. Nah, teman-teman lihat di sini cuy, lihat di menara. Nah, di situ sudah terbaca cuy, jika poin teman-teman itu kurang dari 60 atau 1 lebih ya, cuma dapat koin. Nah, ini koin punya berapa saya belum tahu sih, nggak kelihatan ya. Terus jika teman-teman poinnya di bawah 80, di atasnya 60 atau sama dengan 60, teman-teman akan mendapatkan yang namanya pemain OVR 88 sampai 91. Nah, itu cuy. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang poinnya di bawah 120 atau lebih atau sama dengan 80, teman-teman akan mendapatkan pemain dengan OVR 89 sampai 93 plus gem atau permata. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang poinnya lebih atau sama dengan 120 poin akan mendapatkan gem yang pastinya ini lebih banyak, soalnya gambarnya ada tasnya ya, dan juga pemain OVR 90 sampai 95. Waduh, nah ini kalau teman-teman win streak ya, win streak bisa tembusin 120 sini sih. Win streak 10 kali di sini di fast di apa? Head to head itu sudah 120. Jadi sebisa mungkin main head to head aja sih sini sih. Sebisa mungkin kita disuruh main head to head ya, biar on point ke 120. Ini seharusnya gampang sih. Dan ini pasti ada triknya ya. Triknya kita harus menggunakan OVR kecil biar lawannya OVR-nya kecil gitu cuy. Tapi ya sekarang OVR kecil tetap aja GG cuy. Sekarang OVR kecil tetap aja GG. Dan di sini di sebelahnya ada yang namanya pencapaian alias milestone. Nah, ini milestone ini terbuka ketika teman-teman menyelesaikan satu putaran laga promosi mingguan. Jadi, ini kan risetnya per minggu cuy. Ini kan risetnya per minggu ya. Nah, itu mundur hadiah laga promosi. Nah, kemungkinan besar kalau teman-teman sudah menyelesaikan ini seminggu ya cuy, seminggu teman-teman bisa membuka satu dan seterusnya cuy, tiap minggunya ya, tiap minggunya ini akan terbuka. Jadi wah, lumayan lama sih cuy. Ini 5 minggu ya, 5 minggu kita baru dapat Mascherano dan pemain enggak cuy, iya Mascherano dan 2 dudek. Ini sudah pasti, jadi fix ya, ada Mascherano gratis juga. Dan di sini deh, di perempat final ini cukup menarik ya. Di perempat final ini cukup menarik, ada yang currency baru juga yang namanya token penantang UCL. Nah, ini bisa teman-teman klaim di sini ya secara gratis. Nah, kita klaim aja cuy, ini bisa teman-teman klaim secara gratis ya selama 21 hari. Nah, di sini ada beberapa pemain yang muncul di setiap laganya. Nah, beda-beda sih, beda-beda ya. Ini laga perempat final, perempat
final alias 8 besar sih. 8 besar ya ini ya. Nah, 8 besar. Di sini ada penjelasannya di bawahnya sih. Nih, plus 1 OVR saat pemain memiliki total setidaknya 2 gol dan assist di putaran ini, atau klub mencetak 5 gol atau lebih secara agregat. Nah, max plus 2 OVR. Jadi pemain ini apabila mencetak 2 gol atau assist, atau ada yang lain lagi sih, misal timnya mencetak 5 gol, pemain ini akan mendapatkan peningkatan OVR sebanyak 2. Waduh. Jadi di sini teman-teman harus memilih dengan bijak ya. Memilih dengan bijak. Di sini kita memiliki 4 kesempatan di 4 laga perempat final. Jadi harus teman-teman maksimalkan. Di sini antara Munchen dan Arsenal. Leandro Trossard dan Gnabry. Teman-teman akan pilih siapa di sini cuy? Ini sama ya. Si Gnabry juga sama jika mencetak gol dan 5 gol untuk timnya. Kalau saya sih cenderung si Leandro Trossard cuy. Statistiknya sangat-sangat menarik ya si Trossard ya. Walaupun di sini si Munchen di atas kertas ya, di atas kertas menang, tapi saya yakin Arsenal cuy. Arsenal bisa lah cuy. Bisa lah, ini pasti Arsenal baru semangat-semangat aja cuy. Arsenal baru semangat-semangatnya, jadi saya akan pilih si Trossard. Leandro Trossard. Nah, ini untuk walletnya sama ya. Walletnya sama juga. Oke, mantap banget si Trossard cuy. Selanjutnya, ini ada laga antara Manchester City melawan Real Madrid. Final dini cuy. Final dini. Nah, di sini karena Kovacic itu dia posisinya CM dan Kamavinga itu posisinya CM, di sini juga CDM sorry cuy. Di sini beda untuk apa? Achievement-nya, pencapaiannya. Plus 1 OVR saat klub meraih 1 bersih bobol alias clean sheet dalam waktu normal putaran ini, atau klub mencetak lebih dari 3 gol secara agregat. Nah, di sini karena posisinya CM CDM itu beda sih. Untuk achievement-nya beda. Jadi tinggal clean sheet aja, clean sheet alias timnya mencetak 3 gol, pemain ini akan naik OVR. Nah, menang, harus menang lah sih, harus menang ya. Di sini saya sih kayaknya cenderung ke Kamavinga lagi. Kamavinga. Kamau. Oke. Okay. Walaupun fotonya KTP, kayaknya ini tetap aja gigi sih Kamavinga coy. Mantap ya Kamavinga ya. Oke, next cuy, next ya. Di sini ada laga antara Borussia Dortmund dan Atletico Madrid. Nah, di sini untuk apa? Persyaratannya atau achievement-nya sama. LB juga sama, clean sheet dan mencetak 3 gol secara agregat. Kayaknya saya ini Madsen ini bagus banget loh cuy, ini cuy. Madsen bagus banget ya soalnya ya ini ya. Jadi saya akan ambil Madsen saja ini cuy, walaupun tinggi badannya kecil ya. Saya akan ambil si Madsen. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Ah ini cuy. Rapinya. Ini rapinya sih. Pertandingan big match Barcelona versus PSG. Nah, di sini ya. Ini dua pemain meta semua sih, dua pemain meta semua. Tetapi yang mereka dapatkan harus sama, mencetak 2 gol atau assist, mencetak atau timnya mencetak 5 gol secara agregat, maksimal plus 2 OVR. Ini dua ini menakutkan sekali sih. Kolomuani yang terbaru ngeri ya ini ya. Kolomuani ini juga mantap banget cuy. Kembarannya Isa dan juga rapinya RW. The best RW selanjutnya, kecepatannya 99. Ini ngeri gak sih cuy? Ini ngeri banget sih, ini gak bisa kita beli ya ini ya. Jadi kita akan ambil rapinya saja. Saya pasti ambil rapinya soalnya gigi banget coy. Oke. Jadi semoga aja Barcelona menang lah ya besok ya. Semoga aja menang. Nah, di sini kalau teman-teman sudah ngeklaim semuanya, tinggal nunggu aja, tinggal nunggu laganya saja cuy. Tinggal nunggu laganya saja. Ini sudah ada jadwalnya ya. Kick off tanggal 9 bulan 4 2024. Jadi ini jam 2 pagi ya. 19 UTC itu jam 2 pagi cuy.
jam 2 pagi. Nah, sama semua sih. Sama semua jam 2 pagi semua ternyata sih. Oke. Nah, untuk UCL kayaknya sudah. Kita lihat di bagian misi cuy. Nah, di bagian misi di sini teman-teman bisa menyelesaikan beberapa quest atau misi untuk mendapatkan credit pass dan reward lain-lainnya. Ada ini cuy. Ini yang menarik tuh paket UCL. Nah, ini kita akan coba klaim ya paket UCL ini isinya apa cuy. Oke, kita klaim yang koin dulu. Oke, gem. Kita akan klaim satu cuy. Klaim satu dulu. Misi UCL. Oke, kita klaim ya. Wall out ya. Oke, Swiss center back. Wih, Akanji cuy. Dapat aku. Menarik gak sih ini cuy, lumayan ya. Dapat Akanji. Wih, dapat banyak banget coy. Wih, dapat banyak banget ya. Ada Yemi juga. Ada Yemi kayak gimana cuy. Gili, kecepatannya 99 cuy. Ngeri ya. Ibrahim, ini kaki 5/5 ya. Wih, ini mantap loh cuy ini cuy. Ini cam yang bisa ditaruh CM kah? Bentar. Enggak cuy. Ini Ibrahim mantap lah ini ya. Ibrahim ya. Ibrahim lumayan cuy. Jorginho, David Raya, waduh, mantap ya. Oke, ini lumayan sih. Barcola, pemain baru cuy. Main muda asar PSG ya. Akanji ini juga mantap sih ini Akanji cuy. Oke, dapat itu. Kita klaim lagi cuy. Kita klaim lagi ya. Masih ada satu lagi cuy. Ini pada dapat bagus-bagus ya di sini cuy. Inggris. LW. Wih, Sancho cuy. Dapat Jadon Sancho. Oke, lumayan aja ini ya. Widih. Ibrahim lagi, Jorginho-nya 2. Vardiol, Sergio Roberto-nya 2. Kivior. Terus ada Barcola lagi. Ini Sancho juga menarik ya sih. Lumayan Sancho ya. Lumayan di sana giring bolanya cuy. Giring bolanya 101, peluncuran 101 ya. Mantap sih ini Sancho sih, Jadon Sancho. Oke, udah cuy, udah habis ya ini ya. Udah bisa klaim lagi cuy. Menarik-menarik ya hadiahnya ya. Hadiahnya lumayan menarik menurut saya sih, bisa teman-teman klaim saja. Ada banyak pemain-pemain gratis sudah teman-teman pakai cuy di situ tadi. GG cuy. Oke, selanjutnya cuy, untuk UCL sudah ya. UCL nggak ada pertukaran ternyata sih. Nah, nggak ada pertukarannya, cuma kayak gini sih. Ini pertukaran kayaknya ini apa? POTM ya? POTM per liga. Ada Liga Inggris, Liga Bundesliga, terus ada Ligue 1, Liga 1 cuy. Nah, untuk MLS juga nggak ada cuy, yang baru ya. Nggak ada yang baru. Pahlawan, nah ini ada exchange baru nih cuy. Ada exchange baru ternyata OVR 93 sekarang kepake cuy, kita lihat. Wih, ini saya bisa. Enggak bisa. Bisa enggak ya? Kayaknya sudah full merah enggak sih cuy ini cuy? Kayaknya sudah full merah sih ini ya. Enggak ya, enggak loh cuy. Enggak. Bisa exchange sini ya. Tapi yang 88 sih yang 88 kayaknya nggak bisa semua cuy. Full merah, saya yakin 88 full merah cuy. 98. Oke, di sini kan. Nah, oh enggak loh. Bisa exchange sini cuy. Bisa exchange. Nantilah. Next konten. Kita akan exchange saja ya. Kayaknya rugi sih exchange juga ya. Oke, selanjutnya kita akan cek di pahlawan. Nah, di sini atau heroes ya. Expedition. Nah, ini ada expedition. Oke. Nah, di bagian mana? Nah, ini dia. Tim E sudah keluar. Ini ada tim terakhir. Ada Yaya Toure, Frances Soli, ada Peter Crouch, Kohler, Drogba, dan Kings. Waduh. Waduh, ini.
Ini bahaya sih, enggak bahaya enggak sih ini? Ya ampun, Peter Crouch sudah datang dengan tinggi badan 101. Ini untuk teman-teman yang sundul-sundul gaming. Aduh. Aduh, pusing kita. Ngeri ya Peter Crouch. Saja untuk bagian MLS alias Malice. Nah. Di sini untuk MLS rewardnya juga ganti sih, rewardnya juga ganti. Yang keluar itu sekarang bentar, ini ya. Nah, ada Thierry Henry, terus ada David Henry juga. Oh, anjir. Henry best LW ya. Ada David Beckham. Wih, mantap cuy, enggak bisa lincin tapi ya. Terus ada Ashley Cole. Nah, ini mantap juga cuy. Terus ada lagi Ricardo Gaga. Jus banget. Terus Wayne Rooney. Wayne Rooney-nya enggak bisa lencen, sayang sekali coy. Yang tadi ada Tim Cahill. Mantap ya. Itu dia cuy pemain-pemain baru untuk MLS. Nah, di sini ternyata ya cuy, untuk teman yang belum tahu, tantangan playoff. Di sini itu reset setiap minggu. Otomatis kita bisa dapat Mascherano setiap minggu cuy. Asalkan teman-teman menyelesaikan semua quest yang ada di sini, menangi piala MLS, menangi 6 laga. Nah, di sini teman-teman harus menang sebanyak 6 laga. Otomatis yang atas ini akan terchecklist. Terus di bawahnya dapatkan 5 paket dasar MLS. Nah, ini teman-teman harus ngeklaim paket MLS yang ini itu sebanyak 5 kali. Ya, teman-teman klaim sebanyak 5 kali cuy. Nah, ini ya. Ini kayaknya cuma sehari sekali cuy ini cuy. Oh enggak, bisa berkali-kali. Ini kalau ngeklaim sebanyak 5 kali ini akan terbuka. Nah, kita akan tambah 1. Nah kan cuy, tambah 1 ya, dapatkan paket 5 kali. Dan yang paling bawah, mainkan 5 laga dalam bagian era. Nah, teman-teman harus mainin ini. Nah, ini sampai selesai 5 kali cuy. Sampai bisa ngeklaim Henry dan Beckham. Mantap ya, begini ya juga ngeri cuy, speednya 98 ya Henry. Ngeri-ngeri ya cuy. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan semuanya, otomatis teman-teman bisa ngeklaim Mascherano secara gratis setiap minggunya. Sangat-sangat lumayan cuy ini ya. Lumayan sekali sih Mascherano setiap minggu ya. Oke, kayak mungkin itu aja cuy yang dapat saya sampaikan. Tiba-tiba sudah 20 menit saja ya. Tiba-tiba sudah 20 menit saja cuy. Semoga aja teman-teman bisa menjalankan semuanya dan mendapatkan reward sebanyak-banyaknya cuy. Oke, ya mungkin itu aja cuy. Jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren saja cuy. Oke, salam berkoratunya cus, semangat puasa cuy, tinggal 13 hari lagi. Thank you.